Video ini disponsori oleh anekabakingonline.com. Assalamualaikum, Shay. Makin banyak aja ya outlet-outlet es kopi kekinian. Pusing deh, pengeluaran makin banyak gara-gara kepengenan jajan beginian. Akhirnya nemu deh kopi yang rasanya ala kafe. Suami makin cinta deh. Langsung aja yuk cus cin. Check this out. Siapin alat dan bahan. Tada, this is it. Pertama-tama yang disiapin adalah gelas kaca atau gelas yang transparan. Penting banget transparan, because biar makin estetik. Dan perlu sendok teh. Dan bahan utama yang dipakai adalah kopi. Yang aku pakai ini Nescafe, yang aku rekomendasiin itu Nescafe atau enggak Indocafe ya. Next yang diperluin adalah susu UHT. Dan yang terakhir, bahan yang banget diperluin adalah gula. Bahan pelengkap lainnya yaitu es batu dan air hangat. Air hangat dipakai sedikit saja. Oke, ini cara membuatnya. Tuangkan kopi 2 sendok teh, munjung ya, inget banget munjung. 2 sendok teh munjung ke dalam gelas. Aku pakai gula pasir 3 sendok teh munjung. Rasanya sih manis-manis, agak light gitu ya. Kalau lebih suka manis bisa ditambah lagi, atau biar lebih endolita pakai gula aren. Terus aku tuang air hangat. Di sini aku pakai air hangat tuh dikit banget, cuma buat ngelarutin gula dan kopinya. Kira-kira aku pakai 20 ml doang, pokoknya cuma buat ngelarutin aja. Aku ngaduknya bener-bener sampai si gulanya hilang. Pokoknya ngaduknya bener-bener penuh kepastian deh ya, biar si gulanya bener-bener menyatu dengan si kopi. Ngaduknya sambil doa, semoga suami gue doyan, semoga suami gue doyan. Udah sekiranya larut, gue masukin es batu. Takarannya seapa? Semuatnya aja, Bu, sama gelasnya. Udah es batunya hampir memenuhi gelas, yang artinya titik paling tinggi si esnya itu setinggi permukaan gelas. Ya udah, dituangin aja susunya. Segimana? Ya semuatnya. Nah, kalau udah di sini, kalian bakal tahu kenapa gue suruh pakai gelas yang bening atau yang transparan, gelas kaca atau sejenisnya lah. Biar kalian tahu betapa indahnya es kopi susu kekinian ini. Semoga menginspirasi ya, Shay.
AnekaBakingOnline.com adalah tempat kursus online terpercaya dan termurah di Indonesia. Setelah sukses mengadakan kursus offline, kini Aneka Baking Online membuka kesempatan belajar untuk Anda bagaimana cara membuat aneka kue, bakery, dan masak-masakan. Aneka Baking Online bukan sekedar tempat kursus, tapi juga kami adalah komunitas baking yang terus bertumbuh tiap harinya. Yang dimana, kalau komunitas ini sudah besar dan member sudah banyak di kota-kota besar, kami akan mengadakan roadshow sambil launching aplikasi Aneka Baking Online. Yang nantinya, aplikasi Aneka Baking Online ini adalah tempat Anda bersosial media dan berbicara tentang baking setiap harinya secara gratis. So, sebelum itu semua terjadi dan sebelum Anda sulit menjadi member eksklusif kami, yuk join sekarang di anekabakingonline.com dan ikuti kelasnya ya. Hari ini, kelas bulan masih promo loh. Langsung aja klik anekabakingonline.com dan klik daftar kelas bulan. Sekarang juga.